Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memberikan penjelasan lebih jauh soal kesiapannya maju sebagai capres di Pilpres 2024. Anies hanya tersenyum dan mengacungkan jempol. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditanyai awak media mengenai kesiapannya dipinang oleh partai politik di Pilpres 2024. Ditemui di Balai Kota Jumat siang tadi, Anies hanya tersenyum saat melalui kerumunan jurnalis dan mengacungkan jempol. Sebelumnya Anies Baswedan mengaku siap maju di Pilpres 2024 apabila ada partai politik yang mencalonkan dirinya. Hal itu ia sampaikan saat diwawancarai oleh Reuters usai menghadiri acara di Singapura 14 September lalu. Pak, gimana Pak?